Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Peti Badai kali ini sudah sampai di petilasan yang rahasia. Dan di sini saya sudah bersama bapak-bapak yang memang mengelola tempat ini. Nah, nanti kita akan sama-sama mendengarkan bagaimana kisah atau perjalanan dari Eyang Rahasia ini, ya, sehingga beliau sudah berada di sini dan apa namanya hingga lestari sampai sekarang. Dengan punten bapak siapa? Bapak Pepen yang merawat di sini ya. Pak Pepen sudah lama untuk mengurus saya di sini 2015 aja. Yang dibangunnya ini 2021 pertama dibangun. Pertama dibangunnya. Diurus lagi di sana. Diurus ya. Mulai dikelola. Nah, kira-kira gimana nih? Maksudnya perihal kisah atau sejarah dari kalau merasa ini sejarahnya dengan sesuatu yang di sini yang paling tua, kira yang tahu ya, yang paling sesuatu di sini yang paling tua istilahnya satu tahun ini lebih istilahnya dibandingkan memang Prabowo Siliwangi itu nya itu lebih tua merasa. Oh, lebih tua sama Prabowo Siliwangi itu pasti yang tahu. Lebih tua ini udah ada ini orang. Jadi zamannya ini dari sebelum zaman kerajaan Pajajaran sudah ada. Ada. Jadi sudah ratusan tahun lah. Bahkan ribuan tahun lah, Mam. Kita-kita ini penerusnya. Penerusnya. Mengelolanya. Jadi silanya sama Prabu Siliwangi yang mana jarah Bogor itu, asli silanya mau dibilang dulu yang paling tua sekutu-kutunya. Jadi kerajaan mana juga? Cucu-cucunya. Kerajaan-kerajaan mana? Cucu-cucunya. Kan dirahasiakan juga yang paling tua itu. Namanya juga rahasia, ada yang tahu ya. Jadi makanya dinamakan nama rahasia itu karena memang tidak ada yang tahu itu karena ya dirahasiakan ya. Nah, untuk apa namanya dalam artian kan berarti sebelum dari zaman kerajaan Pajajaran gitu kan, jauh sekali berarti ya, sebelum dari kerajaan gitu. Bahkan apa namanya dimungkinkan ya setelahnya itu adalah cucu-cucu dari beliau ini. Nah, kira-kira apakah dalam artiannya yang awal mula mengetahui
itu ada uyut saya yang kuncinya. Awal mula. Saya berarti tahu omongan itu dan uyut saya. Turun menurun. Turun menurun. Nah, bisa diceritakan nggak barangkali bagaimana kita bisa mengetahui tempat ini, apakah dalam apa namanya sedang melakukan apa sehingga tahu ada ini? Nah, ini sebelum istilah Merdeka Pak Karno juga, Pak Karno ini mah banyak kesini. Oh gitu. Presiden pertama. Presiden pertama pun dulu sering kesini. Abah. Ayah. Nemu kesini ke kuburan sana. Di sana uyut. Uyutnya. Jadi sini ini sebelum istilah yang jarak mah banyak di sini. Kalau bilang mistis gitu ya, mistisnya yang asli, yang nyata ada mistis. Oh ada mistisnya, kejadian nyata. Kejadian nyata, saya nggak bisa melebihi gitu orang. Nggak mau lebih-lebih. Iya. Nah. Jadi waktu isi mistis kini ini, waktu zaman dulu ada bom di sini, nggak begitu. Iya betul. Waktu zaman Belanda. Kejadian dulu. Kejadian Belanda. Jadi ada orang mau dibakar di kampung sini sama zaman Boromola, terus di kampung sini kayaknya Gunung Karang. Enggak ada kelihatan, kamu saja kan bakar-bakar rumah gitu. Ditutup di Manika ini, di Manika. Ada sejarahnya. Emang nyata ini. Emang udah nyata. Jadi kalau mistis batu ini, kalau yang jarang itu misalnya kalau yang paling tinggi itu enggak ada yang bisa ninggin batu. Bapak tinggi. Ukurannya dari situ. Kelihatannya kan ada segini mah ada bedanya. Beda. Enggak bisa ninggin batu ini. Enggak bisa ninggin batu ini. Ini batu paling bawah 15 cm, 20-15 cm-nya. Bawah. Ke bawahnya. Ke bawahnya. Apa enggak jatuh coba? Kalau enggak itu kan jentuhan. Kalau posisinya agak miring ya. Iya, posisinya agak miring. Kalau berdiri wajar. Enggak jatuh. Tegak, ya tegak. Tapi kan ini kalau miring. Kalau miring iya. Ke bawahnya kayak kita aja kan berat kalau untuk ini enggak. Kalau 30 cm itu bawahnya. Jadi dari dulu pun posisi batunya seperti ini terus, nggak berubah-berubah, ya. Walaupun apa angin kencang, nggak ada hujan. Ya. Alhamdulillah begitu aja. Ada gempa dan ada enggak ya. Tapi alhamdulillah kampung sini juga, kalau kampung yang lain ada banjir, ada longsornya, iya. Kalau kampung sini bukan sih, nggak ada. Kata bilang cantik di sini, cuma ada makom rahasia karomahnya. Karomahnya. Kalau di luar bang sini mah pada hancur, angin gede. Oh di luar. Tangkal-tangkal yang lain. Pada roboh. Butsal juga pada hancur. Hancur. Bisa enggak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kejadian enggak ada. Karena karomahnya ya. Nah jadi bisa dibilang ya dari zaman dari dahulu tuh bisa dikatakan karena karomahnya gak terjaga ya. Gitu. Kan? Ketika ada orang yang punya niat jahat gitu kan. Kalau jahat di sini istilahnya niatnya Pak, enggak baik sih nanti dikumpulin dilemparin. Sebelumnya datang ke sini juga udah ketahuan. Gitu. Bisa jatuh di mana-mana dia. Seperti ini si abang aja mau jarak sini. Pikirannya kalau enggak itu enggak fokus ya. Berita yang lain gitu. Enggak mau dia mah. Enggak mau dia. Pasti enggak ada kejadian si abang. Enggak ada yang enggak fokus ya. Jadi memang ketika orang yang datang ke sini niatnya memang niat khusus untuk jarak aja. Silaturahmi. Ini minta kepada Allah gitu. Tapi enggak ada embel-embel yang lainnya di belakangnya gitu. Kayak kita ke orang tua sendiri gitu. Nah, benar. Jadi memang sampai sejauh ini, ya berarti kan kayaknya sudah bilang sudah sangat tua, ratusan tahun lah kebetulan. Cuma belum masuk sudah masuk cagar budaya atau belum? Belum. Sudah ada orang dinas yang datang atau belum? Belum baru ini aja ya. Belum ini yang berikut yang terang tujuh tuh misalnya. Tapi memang sudah banyak yang mengetahui untuk apa dari banyak yang mengetahui untuk datang ke sini. Yang jarak juga banyak ya? Banyak. Jarak jauh juga banyak. Dari mana-mana banyak. Blitar. Probolinggo. Probolinggo Sumatera itu ada kalau yang ada banyak. Ya. Papua juga ada. Cuma memang belum masuk dalam cagar budaya. Ya. Apalagi kalau begini kan sampai tidak aja. Mudah-mudahan ceramah ya. Amin Pak. Yang jarahnya biar dari mana-mana datang. Berarti kan bisa disimpulkan awal mulanya itu yang mengetahui ya, menemukan tempat ini adalah uyut dari Pak Pepen ya. Ya. Uyutnya benar namanya siapa? Uyut itu penjalan itu yang pertama jadi kunci itu uyut Sa'in ya, uyut Siang. Uyut Siang tanya-tanya keempat tetap. Terakhirnya? Terakhir. Berarti yang pertama itu yang menemukan uyut? Uyutnya aja uyut. Uyut Siang. Jadi memang yang pertama menemukan tempat ini adalah uyut Siran yang mengurus-urus pengelolanya. Tahun berapa itu ketika ketemu? Tidak tahu. Soalnya belum dipegang sama ini. Ini juga belum lahir. Maksudnya apakah
zaman penjajahan atau atau lebih atau lebih penjajahan lebih zaman ini sebelum sebelum penjajahan waktu itu zaman Belandanya Belanda istilahnya zaman di sebelum penjajahan Belanda ada istilahnya tewas dia laki-lakinya di bawah Belanda itu yang ngambil duit saya orang sini ini dia tangsinya di sini tak sebelahnya bangunnya. Ini kampung apa Pak namanya? Cipicung. Oh, kampung Segog, Cipicung Segog. Iya betul lah. Cipicung Segog, Cipicung Segog. Cipicung Segog. Pamijahan, Pamijahan. Kan itu mah nyogok di depan. Lah itu Cipicung, ada wahangannya. Wahangannya. Oh, itu perbatasannya ya. Cipicung Segog. Jadi nama kampungnya Kampung Cipicung. Tapi kecamatannya Pamijahan ya? Pamijahan, Cipicung. Cipicung Pamijahan. Yang memang dekat sama Gunung Salak. Iya. Ya, memang kalau kawasan Gunung Salak ini memang banyak ya tempat-tempat banyak juga sejarah ini. Banyak ya. Nyambung juga ini ke sini. Nyambung juga. Nyambung ya? Juga sih wilayah. Satu wilayah ya. Satu wilayah. Kadang-kadang kalau tanah Bogor itu disebutkan satu mungkin satu ikatan. Ikatan. Yang dari sana ke sini, dari sana ke sana gitu gabung. Pak, ini ada beberapa banyak makom ini. Yang satu-satu namanya siapa-siapa, Pak? Ini mah yang paling sepuh istilahnya bukan istilah yang sepuh mah ini kan ya. Yang pusatnya. Yang pusatnya aja gitu. Memang sekitaran sini. Kalau ini ya, warga apa? Warga. Warga. Oh, warga ya. Warga sini. Yang dekatan yang punya tanah di sini lah gitu. Masih saudara-saudara gitu. Cuma makan tua itu. Warga sini cuma udah tua. Sekarang ya. Udah enggak ada yang tahu itu lagi. Jadi udah tertutup kecuali yang haknya orang sini cucunya juga enggak ada udah enggak pada ada hak udah pada meninggal cucu ini cucu-cucunya oh ini makam warga jadi memang ini adalah makam dari yang asli di sini kan cuma dikelola gitu diperbaiki gitu cuma diperbaiki dirawat dan gitu. Nah itu berarti memang kalau untuk lebih jelas mengenai perjalanan dari erasi ini memang tidak begitu banyak mau tahu ya Pak ya? Banyak enggak tuh pastinya, emang yang paling kurang puak. Puak ya? Iya. Disebutnya jutaan tahun kalau istilahnya. Oh iya. Kurang tahu yang mana? Yang kesini yang kurang tahu. Kurang tahu. Cuman kan ngurusin nama yang muda ini yang ada kaitannya dengan hukumnya gitu. Karena yang awal mulanya yang menemukannya, Uyut. Uyut. Uyut Siran. Uyut Siran. Uyut Siran ini jadi sehingga ya turun-temurun lah ya. Mempunyai apa namanya apa tanggung jawab moral lah kan gitu kan tetesan tapi barangkali selama mengurus di sini ada pengalaman-pengalaman yang gimana gitu kalau datang mah istilahnya kalau lewat mimpi ada kalau di sini mimpi saya mewujudkan jubah kodas pakai pangsi hitam ada kalau yang udah ketahuan mah yang kemasukan gitu pada bahasa masuk sama itu yang mengunjungi jarak ke sini ya barangkali seperti ada pesan-pesan atau apa gitu pada pengalaman-pengalaman kalau pesan mengisiin aja ini kalau mintanya datang ke sini jangan minta istilahnya yang lain-lain langsung kepada penyuluhin aja gitu. Sama kita kalau begini pengen bawa apa itu banyak istilahnya banyak sholat banyak pikir yang benar yang ikhlas gitu. Udah aja gitu itu pesannya itu doang pesannya itu aja ya nah neko-neko gitu aja itu dari mimpi Pak Pepe. Dari mimpi ya. Oh, dalam mimpi silang lu lagu itu bohong Pak, hanya tangan orang berdiri. Itu kan yang juga jadi jalan yang lain ya. Ya hantu kan ya guys. Boleh kalau bahasa ulama apa-apa yang diceritakan. Kadang-kadang itu bukan maunya saya itu. Itu dia ya datang tiba-tiba Pak Nama lagi. Itu pesan ya. Ya karena mungkin Pak Pepe ini sebagai pengurus di sini jadi dapat pesan seperti itu. Sehingga mungkin yang datang ke sini ya mungkin apa namanya kalau ada yang macam-macam ya diingatkan. Tanya sama saya, man, apa tujuannya? Maksud tujuannya kalau istilahnya enggak benar jangan. Oh, iya. Kalau kita sebuah suami mendoakan minta kepada Allah silakan. Saya benuin tujuannya kan ke situ gitu. Iya, betul. Ya bagaimana ya menghargai jasa beliau juga kan menghargai kita silaturahmi ya tentunya kan pasti ada perjuangannya Pak ya pasti ada jasanya pada saat itu. Ya hingga sampai saat ini pun ya makamnya ini tetap terjaga gitu kan ya, sampai sekarang intinya kan dulunya itu semasa hidupnya banyak melakukan kebaikan oh, gitu kan banyak melakukan kebaikan sehingga wah udah ratusan tahun dari tahun masih ada aja kata orang dulu mah orang penyembah agama yang buat
ulama besar, ulama besar, ulama besar, ulama besar. Ulama besar. Dengan model mulai Islam ada ugi memang masih luhur ini sama ini tapi kiai kiai menarik ke sini ini nggak jadi masalah sih kan itu malah ini kewajiban agama utama kewajibannya yang pertama agama ini yang pertama ya cuma itu dirahasiain cuma dirahasiain ya. Jadi memang sesuai dengan namanya ya namanya ya tutup itu nah, itu ya memang apa namanya Pak oh, kalau misalkan ada yang mau mencari informasi lebih jauh juga mungkin kan sulit ya karena kan memang ya tidak banyak yang mau kawalan cuma segitu gitu ya tidak begitu banyak informasi lah kan yang pasti mungkin kan yang pasti beliau adalah seorang ulama besar yang menyiarkan Islam banyak melakukan kebaikan sehingga bisa terus apa namanya adalah sampai sekarang sampai banyak yang menziarahi banyak yang mendoakan dan Jawa Barat ini pertama Islam Jawa Barat ini pertama Islam ini pertama Islam jadi memang beliau adalah banyak orang yang mau kesini juga kadang-kadang belum ada hilang udah dikasih tahu makam di daerah Sawu yang paling bagus ini butuh paling pernah yang paling tua kalau belum pernah datang ke sini nggak datang ya. Itu apa namanya jadi memang segala sesuatunya karena memang ada petunjuknya ya kendangnya ya bahwa satu ada lagi rombongannya itu kan bagus kan oke okay, baik teman-teman semua sekian diskusi kami bersama Pak Pepen, Pak Rojak, dan dengan Pak Pepen, Pak Rojak dan Pak Uka yang mengenai kisah dari yang rahasia ini yang memang tidak begitu banyak yang mengetahui mengenai sejarah beliau ya sesuai dengan namanya yaitu namanya yang rahasia yang pasti beliau adalah seorang tokoh bersejarah dari zaman sebelum zaman kerajaan Pajajaran yang mensyiarkan Islam yang bahkan ini diyakini adalah sebelum dari zaman kerajaan Pajajaran itu sendiri ya memang beliau adalah merupakan salah satu ulama besar juga dalam jasa-jasanya itu dalam menegakkan syariat Islam khususnya yang berada di Tatar Pasundan ini. Oke sekian dari kami, semoga aja apa yang kami sampaikan ini bermanfaat dan bisa menjadi untuk renungan kita bersama dalam kita melangkah ke depannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Semoga sehat. Alhamdulillah, dengan Pak. Mudah-mudahan ramai ya.